Saya Rihan Saya orang Bima. Nama ayah saya Sukrin. Nama ibu saya Khusnul Khatimah. Langsung. Abda au bismillahirrahmanirrahim. imil isani. Kubuka dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim abadi dalam kebaikan. Falhamdulillahil al qadimil al awwali Alakhiril al baki bagi Allah yang maha qadim dan terakhir abadi tanpa perubahan Suma salatu wa sarmada ala nabi ya khairi Semoga salawat salam salamanya pada nabi yang terbaik tahunnya wa ba'du fa lam bi wujubil ma'rifa min wajibin lillahi isrina sifat wa ba'du ma qawajib ma'rifat wajib bagi Allah 20 sifat fa Allah mawjudun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi Allah wujud qadim kekal selamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai' berdiri sendiri hidup maha satu qadir murid tahu segala sesuatu sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tatanzimu maha mendengar melihat dan berfirman baginya tujuh sifat yang dinahdumkan faqudratun iradatu sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar kudur iradat sama dan basar juga hayat ilmu kalamnya tidak terhingga wajah izun bifatlihi wa aklihi terkulik kuli mungkin kapi dengan murah dan keadilannya meninggalkan yang mungkin dilakukannya Arsala anbiya dabil fatana bisiki wa talbi bisiki wa wal amanah mengutus para nabinya yang bersifat fatana sidita beserta amanat Om um Adamun Idris Sunuhu Duma Om um Adamun Idris Duma Salih Ibrahim Kullum Wattaba Mereka itu Adam Idris Dan soleh Ibrahim Sama jadi ikut Nah Lotno wa Ismail wa Isakun kada Yaqub wa Yusuf wa Ayyub kadha Lot Ismail dan Isak begitu hanyalah Yaqub Yusuf Ayyub dan saudara-saudaranya Harun wal Musa wal al-Yasaaduka da Sulaiman wa taba Syuaib Harun Musa al-Yasa kamu dia Daud dan Nabi Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria ya isawa Ilyas Zakaria ya ya ingat isatara Muhammad jangan sesat Alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu Semoga salawat salam salamanya kepada mereka dan keluarganya Abatun min kutubin Arba'atun min kutubin tafsiluha Tarotu Musa bilhuda Ada empat buah kitab diturunkan Tarot pada Musa menjadi tuntunan wa Injilu Zaburu Dawuda wa Injilu da, Ala Isawa Furuknu no, ala Khairil mala Zabur pada Daud Injil diturunkan pada Isa Quran pada sebaik insan Wasuful khalili wal kalimi Fiha kalamul haqqamil alimi Dalam suhuf Ibrahim dan Musa itu firman yang bijaksana dan maha tahu aku lama atabi taslim wal kabul semua yang dibawa para utusan wajib diterima dan diperhatikan imanu nabi yaumin akhirin wajib aku karena bihmin al -ajab. wajib iman pada hari kamu wajib iman pada hari kemudian dan segala kejadian menakjubkan Wasabatun awla do pamin humu talatatun mina doker itu tufhamu tujuh putra dan putrinya sedangkan yang laki-lakinya berjumlah tiga orang wasim wa abdullahi wa watoyibu wa tohirun bidaini dayu lakabu wasim dan abdullah sering kita dengar dengan toyib dan tohir diberi gelar atau Ibrahim munisari ya fa ummu Maria tulqibtia Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bangsa kiptia wa ghayra Ibrahim Khadijah khadijahum setatun fa khod biha malija selain Ibrahim dari Khadijah jumlah jumlahnya enam orang berhati kala Wa arba'un minal itu karu, ritmanu rabbil jam'iyyut karu Disebutkan empat anak perempuan, semua mendapatkan reduan Tuhan Mokablah hijratin Nabi Isra Mokablah hijratin Nabi Isra, mimaqatin laylan laku yudra Sebelum hijra Nabi Isra dari Mekaka Baitul Maqdis di malam hari Wabada Isra'i urujilis sama hatta ro'an Nabi Yorobak kalama Setelah Isra'i ke langit dimiruskan hingga Nabi melihat Tuhan berfirman Mughairi kaifin wa nisari wa aftarat alaihi khamsa ba'da khamsi nafarat Tak tahu caranya dan dapat amanah lima dari lima puluh kali salat wa balagol umat bil asra'i wa farja khamsatin bil antira'i kepada umatnya Isra disampaikan juga salat fardu tanpa keraguan Alhamdulillahi wa sallallahu sallam Walhamdulillahi wa sallallahu sallam ala nabi khairi man kat'alama Puji bagi Allah salawat salamnya pada Nabi yang terbaik mengajarnya wal ali wa sabi wa kulli murshidi wa kulli man bi khairi hadin ya keluarga sahabat para panutan dan para pemegang sebaik tuntunan wa asalul karima ikhlasal amal wa nafaq liman biha qad semoga Allah jadikan keikhlasan dan manfaat bagi yang mempergunakan Biatuha mazun biadil adil jomali tariku kali baitnya lima puluh tujuh nama, tahunnya satu dua lima delapan sama itu ha awami min wajibin bin fidin ibit dengan aki datul awam kau bagi pokok agama yang diwajibkan anda berapa nabi dan rasul yang wajib diimani dua puluh lima sebutkan dalilnya Tafsilu kham satin wa ishrina lazim kula mukallafin fahaki waktanim hafal dua polo lima nabi Allah wajib atas mukallaf perhatikanlah hum adamun idris sunuhu duma salewa wa ibrahim kullum wattaba mereka itu adam idris sunuhu dan salih ibrahim semua jadi ikutan Lautan wa Ismailu es akon kada ya kubu Yusuf wa Iyubu tada. Lo Ismail dan Esak begitu halnya ya Yusuf ayob datang sesudahnya. Shuaib Harun wal Musa wal Yasa dokufli Dawud asolai manut taba. Shuaib Harun Musa ya sa kamu diyan dokufli dan Nabi Sulaiman. Zakaria, Yahya, Isawa, Toha, Khotimun, Dagoya, Ilyasono Zakaria ya ya ingat kisah terakhir Muhammad jangan sesat. Dan berapa istrinya Nabi Muhammad? Sembilan. Sebutkan dalilnya. Antis ini aswatin wafatul Mustafa koyan nafkhatanan Nabi al Nabi tinggalkan sembilan orang istri yang diuji memilih Nabi sendiri. Aisyah wa tun wahab satu nasauda Sofia tun maimuna waromla yaitu Aisyah satu nasauda Safiyah maimuna serta waromla hindun wa zainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummahatun marodiyah hindu Zainab juwairiyah sedangkan mereka ibunya orang yang beriman Hamzatun amuhu wa abasun kaba Hamzatun amuhu wa abasun kada ammatuhu sofiatun zatuhu tidak Saidina hamzah dengan abas paman Bibi yang panu kepatuhan berapa ini tiga puluh satu ya iya <music> 31 bulan bulan 8 8 2000 23 Ini 100 nih. Kalau lagi dipertahankan ya. Iya. Yeah. Nama saya Widodo Ramadan. Saya berasal dari desa Sape, kecamatan Nanggudu. Lahir di Papua. Nama, nama bapak saya Aiman, nama ibu saya Lisnawati. Ya boleh. Abdau Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi imilisani. Buka dengan nama Allah Yang Rahman Yang Rahim Abadi dalam kebaikan Falaamdulillahil kodimil Awali al-akhiril Bagi bila tahawuli Puji bagi Puji bagi Allah yang maha kuadim dan tak ke abadi dalam tanpa perubahan Semua sholatu wa salam salamada ala nabi kedua ada Semoga sholawat salam selamanya pada nabi yang terbaik tauhidnya Wa ali wa sobi wa mantabi sabila dinil haki gulamu Keluarga sahabat pengikut jalan keluarga sahabat pengikut jalan kebenaran meninggalkan kebitaan Fabadu falam bi wajib ma'rifat, min wajibil lillahi isi nasifah Fabadu maka wajib engkau ma'rifat wajib bagi Allah dua puluh sifat Fawlahu mawjudun qodimul baki mukhalifun dikhalki bi'idlaki Allah wujud qodim kekal selamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya Wa goni wa Hai kodimu hidun alimu bikuli syai Berdiri sendiri hidup ma satu kodimu tahu segala sesuatu Sami unil basir takalimu mutakalimu lau sifatu sabatun tantan zimu Ma mendengar malia dan bersiman baginya tu sifat yang dinazumkan Paku datun datun samun baso hayatun il ilmu kalamun Kodok dan sama dan baso juga hayat ilmu kalamnya tiada ke tiada hayat ilmu kalamnya tiada sehingga wajah itu bifat diwa adi Takulikul di mungkin kafir Jais dengan merah dan keadilannya meninggalkannya mungkin dilakukannya Asala ambia zawil patona bisiki wa tabligi wal amanah mengutus para nabinya yang bersifat patuh nasi dikta serta amanah wajah itu pihak kimin arodi bigorin narsingka kopi filma arodi awal basyariya yang tak merendahkan seperti sakit jangringan ringan ismatum kasairil malaika wajibatun dulu malaika mereka masuk seperti malaikat bahkan lebih tinggi dari malaikat Ilya suyu nusu zakaria yahya Ilya suyu nusu zakaria yahya isa wafu Isa zakaria ya Ingat Isata ta'afi muhammad jangan susah Alayhimu salatu wassalamu wa alim madamatil ayamu Semoga sholawat salam selamanya kepada mereka dan keluarganya. Pemalakul lazi bila abin wa umla kelala subah wala naumalaum yang bernama malaikat itu kaum tabe ibu bapa tamakan dan minum. Tafsilu asimin humu jibilu mikalu isofilu perinciannya sepuluh yakni jibil Mikail, dan isof serta izoil mungkin nakir wa kibwa kaza atidun malikun wa widwan utaza mungkin dan nakir dan atid juga malik penjaga nela kawidwan juga habatum mingku tu bintab silua atau tu musa bilhu silua ada empat buah kitab diturunkan tawar pada Musa menjadi tuntunan. kullu ma ata bihi rasulu wa kullu ma ata bi rasulu fa qaw wal qabul semua yang dibawa para utusan wajib diterima dan diperhatikan iman nabiyau akhir akhiril wajab wa kullu ma kana bi minal ajab Wajib imam pada hari kemudian Dan segala kejadian menakjubkan Khot <tuh> fizik Kibaki wajibin Mima'alamu kalafi Min wajibin penutup Pembahas Sisa wajib Banyak atas orang mukalaf Diwajibkan Nabi yuna muhammadun Wa usila alamin Rahmatan wa puddilah. Nabi kita muhammad Diutuskan rahmat bagi alam Dan diutamakan Atama ko belawa hai arba ina, wa umu kerja wajah siti na dapat wayu empat puluh tahun usianya lebih enam puluh tahun. Pasabatun awla do paminumu salah satu minat zukowi tu Tujuh putra dan putrinya sedang yang laki-lakinya berjumlah tiga orang. Kosim wa Abdullah wa wa ta'ibun wa ta'ibun nayulak kubu. Kosim dan Abdullah sering kita dengar dengan ta'ib dan ta'ib diberi gelar. Atau Ibrahim umin syariah, pak umu maria tu kiptia Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bangsa Kiptia. Aisyatun wa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla yaitu Aisyah Hafsah dan Sauda Sofia Maimunah serta Ramla Hindun wa Zainabun Kazatu lil mu'minin umat umat dia Hindun Zainab Zuhariya sedangkan mereka ibunya orang yang beriman Hamzatu ammu wa abasun kaza amatu Sofiyatun zatu tiza Sayyidina Hamzah dengan Abbas paman Sofiyah bibi yang penuh kepatuan Wa qublahi jatin nabi iso mimakatin layran likutin Sebelum hijau nabi sodawi, Mereka ke Baitul Maqdis di malam hari Wa hadihi akidatun wa akidah tu mukta walil awam misah lah ini akidah yang telah diringkaskan bagi orang awam telah dimudahkan nazi mutir ke ahmadul mazuki mayan tamil so dikil oleh Ahmad, Ahmad mazuki yang sisilanya sampai kepada Nabi Alhamdulillah ya wassalam, ala nabi ya khairi man qad Puji bagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallamnya pada Nabi yang terbaik. Puji bagi Allah Sallallahu Puji bagi Allah Sallallahu Alaihi kepada pada Nabi yang terbaik mengajarnya. Wa Ali wa Sobi wa Kuli Mushidi wa Kuli Mambi Khawin Hadin Jak Tadi keluarga sahabat para panutan dan para pemegang sebaik tuntunan. Wahsul kawim ikhlas allah amal manfaat full diman biar kau distagol semoga allah jadikan keikhlasan dan manfaat bagi yang mempergunakan abiyat wahai maizun biadil jumale tahu kau hal dihayu guein jumale baiknya lima puluh tujuh na zaman tahunnya satu dua lima delapan sama itu akidatul awami min wajib fidzini bitamami dengan akidatul awam kuna makan bagi pokok agama yang diwajibkan ada berapa sifat yang wajib bagi Allah 20 sebutkan dalilnya wa badu fa lam bi wujud bil ma min wajibin lillahi isna sifa wa badu ma ka wajib ka fa wajib bagi Allah 20 sifat fa law maujudun qadimul baqi mukhalliqun li khalqi bi idlaki Allah wujud qadim ke keselamannya berbeda dengan seluruh ciptaannya Wakoi imun goni wawahi wahai kodi mawi don ali mun bikul di hidup ma satu kodi mawi segala sesuatu sami unil basi wamutakal, takal di mulau sifat tantan ma mendengar dan bafiman baginya tuju sifat yang dinajungkan paku dotun eo datun tamun baso hayatun ilmu kalamun tamal Wuduk dewa dan sama dan baso juga Hayat ilmu kalamnya tiada teringga Wajah itu pihak kimin aradi Bigo Figu, wina singka kopi firma awat Awad basyariya yang tak merendahkan Dijahitkan seperti sakit yang Ismatun Ismatum malaika Wajibatun dulu malaika Mereka masuk seperti malaikat Bahkan lebih tinggi dari malaikat ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada 10. Sebutkan dalilnya. Tafsilu asim asmin humujibi lu mika lu iso fi lu iso ilu penciannya sepuluh yakni jibil mika il dan iso serta seta iso il Mungka nakir wa wakibu wa kaza atidun maliku wa waidu wa Mungka dan nakir wa wakib dan atid juga malik penjaga neraka kawidu wa Bisa ah, semuanya ya, manfaat nilainya ya. Nama saya Hairatun Nisa. Nama bapak saya Rasidin. Nama ibu. Nama ibu saya Nur Asli. Asli Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten, Kabupaten Bima. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Wa birohim da'imil ihsani Kubuka dengan nama Allah yang rahman Yang rahim abadi dalam kebaikan Falhamdulillahil qadimil awali Alakhiril baki bila tahawuli Puji bagi Allah yang maha qadim Dan terakhir abadi tanpa perubahan Suma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man kod wahada Semoga salawat salam selamanya pada nabi yang terbaik tauhidnya Wa alihi wa sahbihi wa man sabila dinil haqqi ghurul mubtadi Keluarga, sahabat, para panutan, dan para pengikut sebaik tuntunan. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghurul mubtadi ...keluarga, sahabat, pengikut jalan, kebenaran, meninggalkan, kebitahan... ...wabadu falambi wujubil marifah min wajibil lillahi ishri nasifa... ...wabadu maka engkau marifat, wajib bagi awa dua puluh sifat... ...fawahu mawujudun kodimun baki, mukhalifun lil halki bil itlaki... awa wujud kodim kekasalamannya, berbeda dengan seluruh ciptaannya wa imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi syai berdiri sendiri hidup maha satu qadir murid tahu segala sesuatu sami unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sabatun tatanzimu maha mendengar melihat dan berfirman baginya tujuh sifat yang dinazamkan Faqudratun qudratun samun basar hayatun nil ilmu kalamun istamar kudrat iradat sama dan basar juga hayat ilmu kalamnya tidak terhingga wajah izun bifat lihi wa atlihi tarkun li kulli mumkinin kafi'alihi jais dengan murah dan keadilannya meninggalkan yang mungkin dilakukannya Tafsir khamsatin satin wa isrina lazim Tafsir khamsatin wa isrina lazim Kulamu kalafin fahakik waktanim Hafal 25 Nabi Allah wajib atas mukalah perhatikanlah Hum Adamun Idris Nuhuhu Duma Solewa Ibrahim Mukulum Muttaba Mereka itu Adam Idris Nuhu dan Soleh Ibrahim semua jadi ikutan Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yakubu Yusufu wa Ayubu tada Lut Ismail dan ishak begitu halnya Yakub Yusuf Ayub datang sesudahnya shuai buharunu wal Musa wal Yasa zakfir Daud Sulaiman uttaba Shu'aib Harun Musa wal Yasa kemudian zakfir dan Nabi Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Ilyas Yunus Zakaria Yahya ingat Isa terakhirmu Muhammad jangan sesat Alaihi mushallatu wassalamu wa alaihi madamatil ayyamu semoga Salawat salam selamanya pada nabi Semoga salawat salam selamanya kepada mereka dan keluarganya. Wal malakul ladhi bila bin wa um la akla la syurba lahum yang bernama malaikat itu kaum taberibu bapak tamakan dan minum. Tafsil wa tafsil Tafsir lu humul Jibril lu Israfil perinciannya sepuluh yakni Jibril Mikael dan Israfil serta Israel. Nabi Yuna Muhammadun Qad Ursila Nabi Yuna Muhammadun Qad Ursila Lil Alamin Rahmatan Wa Fuddila Nabi kita Muhammad diutuskan rahmat bagi alam dan diutamakan Abu Abdullah Abdul, Abdul Muthalib Hashimun Abdul Manafin Yantasib Nasabnya nabi Muhammad tanpa khilaf, abdu wa abdul mutalib hashim manaf Wa umuhu Aminatu Ardoahu ardu'ahu sadiyah Ibunya Siti azuriya, sadiya. Amina zuriyah, disusukan halimatul sadiyah Mauliduhu bimakatal aminah, wafatuhu Batal madinah Tempat kelahirannya di kota Mekah, meninggal dunia di kota Madinah Atama qabla al-wahi arba'ina wa umruhu qad wa sitina dapat wahyu umur 40 tahun usianya lebih 60 tahun wasab atun auladuhu famin humu salah satu adh-dhukuri tufhamu tujuh putra dan putrinya sedangkan yang laki-lakinya berjumlah tiga orang qasim wa adwa wa tayyibu wa tahirun bidaini Qasim dan Abdullah sering kita dengar dengan Toyib dan Tohir diberi gelar Aisyatun wa, wa Hafsatun wa Sauda Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah yaitu Aisyah Hafsah dan Sauda Safiyah Maimunah serta Ramlah Hindun wa Zainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah Hindun Zainab Zuhairiya sedangkan mereka ibunya orang yang beriman Hamzatun Ammuhu wa Abbasun kada amatuhu Sofiyatun datu tida Sayyidina Hamzah dengan Abbas paman Sofiya bibi yang penuh kepatuhan Wa qabla hijratin Nabiil Isra memakatin laylan dikusin yudra Sebelum hijrah Nabi Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis di malam hari Wabada Isra'i urujun li sama hataro an Nabi Yurabakal setelah Isra ke langit dimiraskan hingga Nabi melihat Tuhan berfirman. Min ghairi kaifin man hisari wa aftarat alai khamsan ba'da khamsina farat. tahu caranya dan dapat amanah lima dari lima puluh kali surat. Alhamdulillahi wa Walhamdulillahi wa sallallama ala nabi khairi man qad alama Puji bagi Allah salawat salamnya pada nabi yang terbaik mengajarnya Wal ali wa wa kulli wa kulli man Semoga Allah jadikan keikhlasan dan manfaat bagi yang mempergunakan Abiyatuhah maizun biadil jumari Diadil adil jomali tarihu hali jomali baitnya lima puluh tujuh zaman tahunnya satu dua lima delapan sama itu akidatul awam min wajibin fidi nibat nibit tamamim dengan akidatul awam ku makan bagi pokok agama yang diwajibkan ada berapa kitab yang wajib kita imani ada empat sebutkan dalilnya Arba'atun min kutubi tafsiluha Tauratu Musa bilhuda tanziluha Ada empat buah kitab diturunkan Taurat pada Musa menjadi tuntunan Zabur Dauda wa inzilu, ala Isa wa furqonu, ala khairil mala Zabur pada Daud Injil diturunkan pada Isa Quran pada sebaik insan Ada berapa anaknya Nabi? Ada tujuh sebutkan dalil Wasab atun awladuhu famin homo salah satun minadzukuritub hamu tujuh putra dan putrinya sedangkan yang laki-lakinya berjumlah tiga orang Qasim ma'adduwahi wa wa tayyibu wa tohirun ta bidaini dayulakabu Qasim dan Abdullah sering kita dengar dengan toib dan tohir diberi gelar atau Ibrahim misuri ya Maria mariyatul Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bangsa Kitia. Bagoiro Ibrahim min hadija. Hum sitatun fa bihim walija. Selain Ibrahim dari Khadijah jumlahnya enam orang perhatikanlah. Wa arbaun minal inasi tut karo ridwani rabbil jamii ut disebutkan empat anak perempuan semua mendapat keridhaan Tuhan. Fatimah tu zara ubaluha Ali wa ibn Muhammad jali Fatimah yang suaminya Ali serta Hasan Hussein keutamaannya nyata Zainabun wa badah ruqayya wa ummi kulsum min zakat radiyya kaya adiknya dan ummi kulsum yang baik perangannya Nama saya Sari Fidayatullah, lahir di Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Nama bapak saya Zidin, nama ibu saya Suci Meliti. Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Wabirohimida imil isani. Kubuka dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim abadi dalam kebaikan. Alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baki bila tauli. Puji bagi Allah yang maha qadim dan terakhir abadi dalam tanpa perubahan. Suma salatu wa salamu ala nabi ya khairi ada. Semoga Allah... Semoga sholawat salam selamanya pada Nabi yang terbaik tauhidnya Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil aki guru mabutadi Keluarga sahabat mengikut jalan kebenaran meninggalkan kebitaan Wa badu falam bi wujubil marifah min wajibin lillahi isri nasifah Wa badu maka wajib engkau marifat wajib bagi Allah dua puluh sifat Faulahu mau jodoh kau demol baki, mau telefon dia kau kebiet daki. Allah wujud kau lamanya berbeza dengan serul seluruh ciptaannya wa gani wa Wahai wa ay muridun alimun bi berdiri sendiri itu maha satu kodir murid tahu segala sesuatu sami unir basir wal mutakallimu sifatu sabatu tatanzimu Maha mendengar melihat dan berfirman baginya tujuh <tip> sifat yang dinajamkan fa iradatu sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar kudrat irada sabar dan basar juga hayat ilmu kalam ya terhingga. hingga wajah itu bifat wa terkuli kuli mungkin kafi jais dengan murah dan keadilannya meninggalkannya mungkin dilakukannya hum adamun idris duma. hum adamun idris duma huduma ibrahim mereka itu Adam Idris Nuh dan Saleh Ibrahim sama jadi ikutan Lutun wa Ismail lu Isa kun kada Yakub Yusuf wa Ayub tada Ismail dan Isa bagi Tuhannya Yakub Yusuf Ayub datang sesudahnya Suai so, Bu Harun no, wa Musa wal Yusa Daud dan da, Sulaiman utaba Suai so, Harun Musa lesek kemudian Jukifli Daud dan Nabi Sulaiman Ila suyu nusu Zakaria ya ya isawato aku timun dagoya Ila Zakaria ya ya ingat isetet akhirmu amajama sesat alaihi mu salatu wasala Arba'atun min kutubin tausiluhah Arba'atun menko kutubi tafsiluha Taratu sabel hudatan huda Ada empat buah kitab diturunkan Tarat pada Musa menjadi tuntunan Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala jabur pada Daud Injil diturunkan pada Isa Quran pada sebaik insan As-suf qul huwallahu al-kaleem fiha kalamul hakamil alimi dalam suf Ibrahim dan Musa itu firman yang bijaksana dan maha tahu wa qul ma atabirusulu fa qaw taslimu wa semua yang dibawa para utusan wajib diterima dan diperhatikan imanuna bi min akhirin wajab akulu ma kana minal ajab wajib iman pada hari kemudian dan segala kejadian menabjukan khutimatum fi zikri wajibin mi mukallafin min wajibin penutup pembahas sisa kewajiban yang atas orang mukalam diwajibkan Nabi Muhammad Muhammadun kudur sila lil alamin na rahmatan wa fudila. Nabi kita Muhammad tuskan rahmat bagi alam dan makan. Wa sabatum awladuhu fa humo. Wasabatun auladu famin homo salah satu minat dukur itu tujuh putra dan putrinya sedangkan yang laki-lakinya berjumlah tiga orang kosim wa abdullah wa watoi wa tohirun beda ini dah kosim dan abdullah sering kita dengar dengan tohid dan tohir dibeli kelar atau Ibrahim Misari ya fa Maria tu kipti Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bangsa kipti ya Bagoro Ibrahim Misari Bagoro Ibrahim min Khadijah Hamsitatun fakhut bihim walija. Selain Ibrahim dari Khadijah jumlahnya enam orang perhatikanlah warbaun minal inasitut karu ridwan bilir bilil jami iut karu disebutkan empat anak perempuan semua mendapat keridoan Tuhan Fatimah tun zara ubaluha Ali wa bena Umar jali Fatimah yang suaminya Ali serta Hasan Usain keutamaannya nyata wa zainabun kada juwairi wajah nabun wabah koi awa umukul sumin zakat rodia jana dusu suro kayak jana dan umukul sum yang baik dan umikul sum yang baik perak nanya wa hadeh aqedatum tah sara walil awam sahlatum ini aqidah yang telah diringkaskan bagi orang awam telah dimudahkan nadzam telka ahmadul marju ke man tamil oleh ahmad al Marjuki yang yang silsilahnya sampai kepada nabi Alhamdulillahil wasallama ala Nabi khair maqata alama makot alama puji bagi Allah salawat salamnya pada nabi yang terbaik mengajarnya wal alai sobi wa kuli mursi wa kuli man bi khairi kotadi keluarga sahabat para panutan dan para Megang sebaik tuntunan wa asalul karim ila sol amal wa akul liman biha semoga Allah jadikan keilasan dan manfaat bagi yang mempergunakan abya tua majun bi adil jumali tari wali ayu jumali baitnya rima tahunnya satu dua lima delapan sama itu akidatil sama dua akidatul awami min wajibin fit dini bitamami dengan akidatul awam ku namakan bagi pokok agama yang diwajibkan. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ada dua puluh. Sebutkan dalilnya. Apa fa lambe wajibil marifa min wajibin lillahi isrina sifa apa tu wajib engkau marifat wajib bagi Allah dua puluh sifat. Allah mau jodoh kau demul baki mukhalifun dia kalau kebetulan Allah wujud kau Kekak selamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya. Wa imun goni wa wa idun wa ai alimun bi kulli berdiri sendiri itu mah satu kodermori tahu segala sesuatu. Sami oner basir wal mutakalimu lau sifatu sab atau ma mendengar melia dan berfirman baginya tu sifat dan dina jemkan. era datu sabon basar ayatunil ilmu kalamunis tamar kudurt iroda samar dan basor juga hayat imu kalamnya teteter hingga wajah ejom vifat lihi wa adli terkuli kuli munkini kafi lihi jais dengan murad dan keadilannya meninggalkan mungkin dilakukannya Nah, yang mana? Nama saya Susan Amelia. Nama ayah saya Musliadin. Nama ibu saya Indi Astuti. Hadi Desa Kisah Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Abda'u bismillahi wa rahmani wa da'imil isani Ku dengan nama Allah yang rahman yang rahim abadi dalam kebaikan Alhamdulillahi Alhamdulillahil la ilaha alakhiril baki bila tahawuli Puji bagi Allah. Puji bagi Allah yang Maha Qadim dan terakhir abadi dalam tanpa perubahan. Suma salatu wa salamu sarmada ala nabi Semoga salawat salam selamanya pada nabi yang terbaik tauhidnya wa ali wa sabi wa man sabila dinil keluarga sahabat para panutan dan keluarga sahabat tengiku jalan kebenaran meninggalkan kebidahan Wa'badu badu fa ma'rifah min wajibil lillahi ashrina ma engkau ma'rifat wajib bagi Allah 20 sifat Allahumma wujudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil Allah wujud qadim kaka lamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya wa qaimun ghani wa wahidun wahai hayy qadir muridun alimun bi kulli shay berdiri sendiri itu satu qadir murid tahu segala sesuatu sami onel basir wal mutakallimu lahu sifatun sabatu tantanzimu Maha mendengar, melihat dan berfirman baginya tujuh sifat yang dinazumkan. Fakudratun iradatun samun basor hayatun il ilmu kalamun istamar. Kudrat iradat samad, dan basor juga hayat ilmu kalamnya tidak terhingga. Wajah izun wifadli wa adli tarkuli kulli mumkinin kafili. ...jais dengan murah dan keadilannya meninggalkan yang mungkin dilakukannya. Arsala biya zabifatona bisidki wa tabliki wal amanah mengutus para nabinya yang bersifat patonasi di tablik serta amanat wajah izun wajah izun wajah izun wajah izun pihak imin Arodi Wigori nafsin kagopi film Arodi Arod Basaria yang tak merendahkan dijaiskan seperti sakit yang ringan ismatuhum kasa iril malaika wajibatun wapadolul malaika mereka masum seperti malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Wal mustahil, odet, dukul, e wajibin, papat, lukum, sinab, yukmin, wajibin. Mustahil, itu tolawan, yang diwajibkan, lima puluh, ini wajib kau hafalkan. Mungkar naki, ruwa, roki, buwa, kaza. Mungkar ruwa, roki, buwa, kaza, atidun, maliku, warid, wanu, tada. Mungkar dana, ki, roki, dan te, juga, malik, penjaga, neraka, ridwan, surga. Arbatun min kutubi tafsiluha Musa bil huda Ada empat buah kitab diturunkan Taurat pada Musa menjadi tuntunan Zabur daud wa injilu ala Isa wa furqanu ala khairil mala Zabur pada Daud Injil diturunkan pada Isa Quran pada sebaik insan Basuhul khalil wal kalimi piakalamul kalamul hakamil alimi dalam suhuf Ibrahim dan Musa itu firman yang bijaksana dan maha tahu. Fakulu ma ata bi rasulu faqau taslim wal qabulu semua yang dibawa para utusan wajib diterima dan diperhatikan imanu nabi yaumin imanu nabi yaumin ayrin wajib wa kullu ma kana bi min ajab wajib iman pada hari kemudian dan segala kejadian menakjubkan fatimatun fi zikri mimma ala mukallafi min wajibin fatimah yang suka Hmm. Penutup pembahas, bahas pembahas, sisa kewajiban wajib atas muka lah perhatikan um pembahas, idri hmm. 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 bahas sisa kewajiban famin uh. humu atun awla du famin humu salah satu minat duku Tujuh putra dan putrinya sedangkan yang laki-lakinya berjumlah tiga orang. <coughs> Kosim Abdullah wa wa tohirun tohibu dan Abdullah sering kita dengar dengan tohir dan tohir diberi gelar. Atau Ibrahim umi atau Paumu Maria Tulkitia. Ibrahim lahir melalui Ibrahim lahir melalui Maria. Ibrahim lalu Ibrahim mm lahir melalui Maria Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bangsa Kipia Bagoi Ibrahim mumin Khadija hum sitatun tahu bihim mm Balija Ibrahim selain Ibrahim mm dari Khadija jumlahnya enam orang perhatikanlah arbaat wa arba wa arbaul minat zukur itu wa arbaul minat zukur itu wa arbaul minat inat itu karurid wa nurabil karu, karu disebutkan empat anak perempuan semua mendapat keridoan keridoan Tuhan Fatimah <coughs> tun zaro ubaluha ali wa nahuma jali Fatimah yang suaminya Ali serta Hasan Hussein ke utamanya nyata. Waqab lail hijratin nabiyil isra. Waqab lail hijratin nabil isra, maka tin leilal nikutiyudra. Si sebelum sebelum hijra sebelum hijra Nabi Isra da'ri makki baitul maqdis di malam hari. Wabada Isra'i e urujulis sama taro an Nabi Yoruba kalama Setelah Isra' ke langit di hingga Nabi Melia Tuhan berfirman Min hmm. wairi kai wani sori naftarot alaihi khomsan badi khomsi naftarot Dan tak tahu caranya dan dapat amanah lima dari lima puluh kali salat hmm. Wahadihi akidatu mutasara hmm. Wahadihi akidatu mutasara wa ilham walil awa misalatul muyasaroh ini akidah yang telah diringkaskan bagi orang bagi orang awam telah dimudahkan mm -hmm. Nabi mutil ka amadul marzuki Menyantamin yantami li sadiqi mazduki dinazamkan oleh Ahmad al-Marzuki yang sisilahnya sampai kepada Nabi Falando wa sallallahu ala Nabi ghairi man alama. Puji bagi Allah sallallahu ya. alaihi Puji bagi Allah sallallahu alaihi wajalla ya kepada meret pada nabi yang terbaik mengajarnya wa alihi wa, wal an -al -al. wal ali wa, wa kulli wa kuli man wa kuli man bi khairi bi khairi yakutadi keluarga, sahabat, para panutan dan para pemegang sebaik tuntunan. Wa asalul karima ikhlasul amal wa asalul karima ikhlasul amal wa liman biha Semoga Allah jadikan keikhlasan dan manfaat bagi yang mempergunakan. Abiatuha maizun bi jumali tarihu hali guri jumali Bayinya lima puluh tujuh tahunnya satu lu dua lima Sama itu ha akidah awami min wajibin pidini bitamami ini dengan akidah tul awam kuna makan bagi pokok agama yang diwajibkan. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib diimani? Dua puluh lima. Tafsir Quran Satin wa Ichna Lazim Kula Mukallafin Wa Hakik Waktanim Apa Dua Pulu Lima nabi Allah Wajib Atas mukalla Perhatikanlah um Adamun Idris Nuh Soleh Wa Ibrahim Kulu Mutaba Mereka Itu Adam Idris Dan Soleh Ibrahim Semua Jadi Ikutan Lutun Wa Ismail Lu Isakun Kaza Yaqub Yusuf Wa Ayub Taza Lut Ismail Dan Isak Begitu Hanya Yaqub Yusuf Ayub Datang Sesudahnya

Ada berapa istri nabi? Sembilan, Sebutkan badan nabi. Antis ini, sebatin bapak tuh mustafa, ku nafak, nabi ilmu kutofa, nabi tinggalkan sembilan orang istri yang diuji, memilih nabi sendiri. Aisyah tun bahas, satun bahasa, uda sofia tun memu, tun waroamlah, yaitu aisyah, sadan sa, uda sofia mahaimu, serta sertar wamla. Hindun, hindun wazain Hindun wa Zainabun kaza zuwairi Hindun wa nabun kaza zuwairi ya al mu'minin na ummahatul Hindun Zainab zu Hindun Zainab zuwairi ya sedangkan mereka ibunya orang yang beriman Perkenalkan nama saya Fiji Turiski. Saya Lahir di Desa Karampi, Kabupaten Bima. Kecamatan? Kecamatan Langgoju. Nama Kau... bapak? Nama, -na nama bapak saya Madi. Nama ibu? Ramani. Nah, yang keras suaranya? Abdau Bismillahirrahmanirrahim. wa Romani wa Birohi imil isani ku buka dengan nama Allah yang Roman yang Rohim abadi dalam kebaikan. Alhamdulillah al qadim al awal al akhir al baki bila Tahawulin wajib bagi Allah yang maha qadim dan terakhir abadi tanpa perubahan. Suma salat wa salam usar mada ala nabi khairi maktal. Suma salat wa salam usar mada ala nabi khairi maktal. Semoga salat wa salam selamanya pada nabi yang terbaik tauhidnya. वाले वसबी व मन तब सबी ला दे निराके वो रुम बता दे केलु वर्गा सा बतेंगे को जरा के बिना र मैंने गा के बेतान बाबा दुफा लंबे वजो बबा दुफा लंबे लं वो जबल मारे फा मिन वजब लिल्लाह इशर नासिफा बबा दुमा का वाजिब इनका मारे फत वजब गी अल्लाह दुआ पुरो सिफा Allahumma wajudun qadimul baki mu kole pun di kol Allah wujud qadim kekar selamanya berbeda dengan seluruh ceritanya. Wa kau imun goni wa 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 hay kaudemure hidun alimun bekul desai berdiri sendiri itu mah satu kaudemure tahu kaudemure tahu segala sesuatu sampai onel basir wal mutakallimu kali mu laushe patu sab Maha mendengar melihat dan berfirman baginya tujuh sifat yang dinajukan. Kudrat aku samun basor hayatun ilmu kalamun istaman tamar sama dan basor juga yatilmu ilmu kalam yang tidak teringat bifat liwa adli mungkin ini jadi dengan murah dan keadilannya meninggalkan yang mungkin dilakukannya tasilu kham satin wa isrina lazim kula mukallafin pahaki waktanim apa dua puluh lima nabi Allah wajib atas mukallaf perhatikanlah um adamun idris unuh duma wa ibrahim mereka itu adam idris dan sole ibrahim saya mau jadi ikutan Lutan wa ismailu isakun kada yakubu yusufu wa ayubu Lautan Ismail dan Isa begitu hanya Yakub Yusuf Ayub dan sesudahnya Sudanya. Suai buah runu walu sawal ya sadu kefida uda Sulaiman utaba suai barul musal ya sekemu dian juk kefida Nabi Sulaiman. Ya soyo nusu Zakaria ya ya aku timun ya. Ya sunu Zakaria ya ingat Isa akhir Muhammad jangan sesat. Alaihi salatu wa alim madamatil ayamu. Semoga sholat salam selamanya kepada mereka dan keluarganya. Wal malakul ladhi bin wa umlak lala surba walanu ma'ala yang bernama malaikat itu kaum tak ibu bapak dan makan dan minum. Wa wa kullu ma ata bi rasul fa ko wal semua yang dibawa para utusan wajib diterima dan diperhatikan Nabi Yuna Muhammad qad ursila lil alamin rahmat wa dila nabi kita Muhammad la diutuskan rahmat bagi alam dan diutamakan Abu Abdullah ya Abdul Muttalib wa Abdul Manaf Tasif Antasib nasabnya Nabi Muhammad tapa khilaf Abdullah Abdul, Abdul Muttalib Asim Manaf fa ummu Aminah Zuhri Ardau ya, Halimah Sadiyah ibunya Siti Aminah Zuhri ya, disusunkan halimatus Sadiyah Malu itu bima kata lamina bapak tuh betul Madinah tempat kelahirannya di kota mereka meninggal dunia di kota Madinah atau makau arba'ina wa umru kerja wajar sitinya dapat wayu umur 40 tahun usianya lebih 60 tahun. Antes ini wati wafatul Mustafa Antes ini suatu wafat Mustafa akhirnya faktana Nabi Almu ketapa Nabi tinggalkan sembilan orang istri yang diuji memilih Nabi sendiri. Aisyah satu waaf satu wasa Uda Sofia tun memuna romla yaitu Aisyah satu dan sauda Sofia memuna serta romla. Indu wajai nabun kada juai rial mumini na umat umar dia indu jai majuaria sedangkan mereka ibunya orang yang beriman. Hamzatun amu wa abasun kada amatu Sofia tu datu tidak tudh, Sayyidina Hamzat dengan abas paman Sofia bibi yang penuh kepatuhan Wa qobla hijratin nabil isro isra mi makatin lilan si Sebelum hijr Nabi isro dari meka kebaik pemakdis di malam hari Wa bada Isra i urujulis sama hataru an Nabi bakal lama Setelah isro ke langit dimirutkan hingga Nabi melihat Tuhan berfirman Wahadihi akidatul mutasoro Wahadihi akidatul mutasoro Walil awam misalatul muyasara Ini akidah yang telah diringkaskan bagi orang awam telah dimudahkan Nanti mutil keamatul marjuki Banyak tamil di sodikil marjuki Dinajamkan oleh Ahmad al-Marjuki Yang sirsilahnya sampai kepada Nabi Falhamdulillahi wa ala nabi ya khairi makut alama Puji bagi Allah sallallahu salamnya pada nabi yang terbaik mengaljarnya wa sabi wa kuli mursidi wa man khairi ya kata di keluarga sahabat pe Keluarga sahabat para panutan dan para pemegang sebaik tuntunan Wasalul karim ila sol amal wa liman biak kodis Semoga Allah jadikan keilasan dan manfaat bagi yang mempergunakan Abjad wa majun bi adi jumali tari wa lihayu giri jumali Baiknya lima puluh tujuh najaman tahunnya satu dua lima delapan sama tua aki akidat alawami min wajib bin fidini dengan akidatul awam guna makan bagi pokok agama yang diwajibkan berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20. Sebutkan dalilnya. Wabada'i, wabada'i, i wa bada sama. Wa badu fal wa badu fal wujubil ma'rifa min wajibil lillahi isrina sifat wa badu ma kawajib engkau ma'rifat wajib bagi Allah 20 sifat. Allahumma maujudun kodimul baki mukhalifun nihal kibet itlaki Allah wujud kodim kekal selamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya wa qa'imun goni wa wahidun wa hai kodir muridun alimun bikul lishay berdiri sendiri hidama satu kodir murid tahu segala sesuatu Sami unil basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atu tatanzimu Maha mendengar melia dan berfirman baginya tuju sifat yang dinajukan Fakudratun iradatu sam'un basur ayatun il ilmu kalamun istamar Kudrat iradat sama dan basor juga ayat ilmu kalamnya tadat terhingga Wajai jun bifat wa atli terkuli kuli kafe kafi' Jai dengan murad dan kehadilannya meninggalkannya mungkin dilakukannya

Atau Ibrahim misariya ya umu Maria tu kiftiya Ibrahim lahir melalui Maria seorang budak dari bahasa kiftiya wa ghayru Ibrahim min Khadijah wa tatun fa bihim Maria selain Ibrahim dari selain Ibrahim dari Khadijah jumlahnya enam orang pelatih kala wa arba'un minal inadiyat karu wa nurabbil jamiyat karu disebutkan empat anak perempuan semua mendapat keriduan Tuhan. Fatimah tuh zaroa zara ubalua Ali, wabna umas situ anufat luam jali. Fatimah yang suaminya Ali serta sanusen ke utama anya nyata. Wajah nabun wabada rukoiya, wa umukul sumin zakat rodiya. Jadi nabi susuro kayak adiknya dan umikul kursumnya bayi perangannya.